Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meninjau pembangunan gedung Nasdem Building yang saat ini dalam tahap pembangunan. Gedung ini bertempat di Jalan Metro Tanjung Bunga di Kecamatan Tamlate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan ini, Surya Paloh tidak hanya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan Syahrul Yasin Limpo, serta Koordinator Pemenangan Teritorial Partai Nasdem untuk wilayah Sulawesi, Rahmat Gobel. Selain melakukan tinjauan secara langsung dalam pembangunan gedung Nasdem Building, Surya Paloh juga ngopi bareng sejumlah kader dan simpatisan Partai Nasdem di halaman Nasdem Building. Rencananya gedung Nasdem ini akan dijadikan sebagai kantor oleh pengurus DPW dan DPD Partai Nasdem. Berikut ormas sayap Partai Nasdem. Ha ha ha!